ini mau mengecek sarang. Pohonnya tinggi banget. Apain dia sini kyo, Mbak? Katon, Mbak. Nek. Katon, Mbak. Sarang burung kutilang, anaknya udah bagus itu, induknya bolak-balik terus, namun deklet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bersama ini teman-teman. Kali ini seperti biasa monitoring burung dan akan mencoba lagi mencari sarang burung di hutan, masih di hutan pinus. Mudah-mudahan di lokasi ini bisa ditemukan sarang burung, karena ini musimnya burung centet bersarang. Jadi kita coba cari sarang burung centet, mudah-mudahan nemu yang banyak. Oke, nanti ya itu ada sarang centet di situ, kita coba cek dulu ini di sini atau tidak. Tutup terus. Ini kosong. Nah, ternyata ini sarang yang kosong. Mudah-mudahan nanti bisa ditemukan sarang yang isi. Kita cari di sebelah sana. Mutok, bro. Hari ini masih berpetualang di hutan pinus, dan di lokasi ini sudah lama banget nggak saya pantau karena ini lagi musim burung centet. Kita coba cari lagi di lokasi ini, mudah-mudahan bisa menemukan. Mana nah, sarang? Ini dia teman-teman, itu sarang burung centet. Itu ada di pohon kopi. Wah, keren. Keren banget. Akhirnya ini menemukan nih yang ini aktif, karena tadi di sini ada induknya terbang. Oke. Mantap. Nah, ini dia sarang burung pentetnya ada di pohon kopi. Nah, ini tadi induknya di sarang namun terbang.
Ini agak lumayan tinggi sih, jadi kita biarkan aja lah, nggak usah ditengok. Ini jelas aktif karena ada induknya tadi. Kita cari lain lagi yang lebih gampang. Nah itu suaranya, itu suara burung centet, bentet kelabu, bentet kelabu ya John. Iya. Tahu long tailed strike. Induknya mantap. Nah ini dia guys, alhamdulillah menemukan lagi burung centet. Ini ada anaknya berisi 3. Ini ada di pohon kopi. Nah induknya bunyi-bunyi terus karena ini sarangnya saya dekatin. Musim centet kali ini berhasil menemukan banyak sarang. Itu dia tadi, sarang burungnya sudah kita tengok dan berisi anak 3. Sudah lumayan bagus anaknya. Terus ini kita mau lanjut nyari lagi ya? Lanjut, kita nyari ke arah sana. Ya, ini kita nyari sarang burung lagi, siapa tahu ke sana dapat. Ini ikuti terus petualangan Bajuk dan teman-teman, ini seru banget, mantap. Oh, Mbah. Apa? Bosnya ini ada sarang jatuh ini. Sarang apa, Jen? Sarang apa ya? Mungkin ini sarang burung centet kelabu jatuh. Ini kena angin. Kita lanjut lagi aja. Tang, itu ada sarang burung takur totor katanya. Takur totor? Takur totor. Nah itu bunyinya jelas banget, ada di pohon yang tinggi banget sih. Tengger. Jaraknya 31,5 meter. Berapa jaraknya tadi? 31,5 meter. Oke. Lumayan. Kita lanjut terus cari sarang lagi, sudah menemukan ada 3 tadi. Kita lanjut di lokasi ini, tempatnya sik banget sih. Di daerah ini banyak sekali penyuk burung centet. Mbak, ada sarang nih, Mbak. Hah? Matain dulu lihat sarang. Mana lagi? Ini, Mbak. Nah, akhirnya sudah berjalan jauh nemu lagi nih. Wow. Coba dicek, siapa tahu ada isinya. Nah, itu induknya ada di pohon sebelah sana itu. Isi 3 telur. Ada berapa en? 3. Oke. Ini ada sarang burung cendet isi 3 telur. Berisi 3 telur tadi. Sudah saya lihat. Wah, mantap. Alhamdulillah hari ini sudah menemukan sarang burung centet. Ini yang ketiga sarangnya ya. Iya. Ada telurnya 3. 3 ya. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi.
Lanjut. Nah, ini dia sarangnya cukup rendah dari pohon, kalau orang ini namanya teja. Keren. Kita lanjut. M anak Y ini kemiko. M Y berarti. Oh, kowe manuke badi iki anake ke anu induke? Anu induk apa? Bentet. Bentetnya. Ke sarangnya iki lho. Jarak 18. Sekitar jarak pira? Ini mah 26 meter ya. Oke, hari ini sudah melakukan pemantauan sarang burung dan ini menemukan ada 3 berarti. Yang satu tidak tengok, kemungkinan masih mengerami, dan yang satu anaknya 3, ini udah bagus. Dan ini tadi yang terakhir ada telurnya 3. Dan kita mungkin masih mencoba cari-cari terus. Dan tapi kali ini ngopi dulu karena ini sudah berjalan jauh belum ngopi. Oke. Mau di sarang, Mbah? Mudah banget tuh. Sarang ya, bekas sarang. Padahal tempat. Apa? Mbah. Coba Pak, itu baca, Pak. Mudah banget sarangnya. Takur. Sarang takur ya? Isi enggak, Pak? Isi enggak? Ya, kemungkinan masih membuat. Masih baru ya? Korek, mana korek? Pinjam. Bang, korek, Bang. Kita hari ini ngopi dulu. Ya, ini dia sedang mengamati burung takur totor. Gimana, John? Oke, gimana? Belum pulang ya induknya? Belum pulang. Gimana, Mbah? Anu, ada sarang takur namun ada di pohon mati nih, tinggi banget. Kita nunggu induknya pulang ke sarang. Oh, di pohon yang kering, guys. Ya, begitulah teman-teman. Pemenangnya lah. Oke teman-teman, itu dia tadi udah nemu 3 sarang burung, terus lanjut ngopi. Kau penutupan malah buruk manuk man ini kejadian. Orang bisa makmur. Oke guys, ini hari ini sudah berpetualang keliling dan hanya itu tadi menemukan sarang burung centet ada isinya. Mungkin kali ini saya sudahi dulu dan ini tadi udah ngopi. Terima kasih banyak. Moga-moga kita bisa bertemu di lain waktu lagi.
Oke, mantap sekali. Hari ini sudah ngopi-ngopi. Kita lanjut pulang. Kenapa bro? Pleset bah. Nah, mungkin pencarian burung di lain waktu lagi.